Teman-teman, Avin saat ini ada di Pantai Jolangkung di kawasan Malang Selatan. Kondisi Pantai Jolangkung seperti ini, teman-teman. Wah, bagus ya. Dari Malang jaraknya sekitar 60 km dan ditempuh 1,5 jam. Pantai Jolangkung. Hai Avin, Avin senang. Ada himbauan dari BMKG, jadi pengunjung hari ini sangat sepi, tidak ada satupun orang, hanya kita bertiga. Ayo kita ke Pantai Gua Cina sekarang. Teman-teman, Avin akan menuju Pantai Gua Cina sekarang. Ikuti kegiatan Avin di Pantai Selatan Kabupaten Malang. Ayo, berangkat ayo. Halo teman-teman, saat ini Avin sudah ada di Pantai Gua Cina. Nah, ini kebetulan ada saudara yang punya warung di Pantai Gua Cina. Ayo kita lihat bagaimana indahnya Pantai Gua Cina, yuk. Nah, ini adalah Pantai Gua Cina. Ya. Nah, ini ada warung punya saudara. Warung Asoka dan warung Bang John. Ini adalah situasi Pantai Gua Cina. Hari ini sangat sepi, biasanya sangat ramai sekali. Ini efek dari himbauan dari BMKG kalau ada ombak besar. Jadi para pengunjung diharap berhati-hati. Nah, teman-teman, di sana ada replika kapal laut yang terdampar di atas bukit. Sebentar lagi kita akan pergi ke sana. Hai Alvin, Vin, ayo kita ke kapal di sana, Vin. Nah, di bukit sebelah kiri itu adalah bukit Gua Cinanya. Di bukit itu ada goa yang menurut cerita di situ dulu ada orang Cina yang semedi ya, bertapa di situ. Nah, kawan-kawan, kita akan jalan kaki naik ke bukit yang ada perahu terdampar itu. Itu cuma replika ya. Bukan perahu sungguhan. Ini berhubung ada saudara yang memang tinggal di sini, jadi kita bisa naik ke sana secara gratis. Kalau enggak, ada tiket masuknya. Pantai Gua Cina. Kalau dilihat sepintas, bukit ini seperti siput atau kura-kura, teman-teman. Ya, tuh bukitnya, itu punggungnya, cangkangnya, dan sebelah sana kepalanya.
Bagus sekali, teman-teman. Pantai Kuacina. Dan di atas replika perahunya. Keren. Ini alat untuk mengangkut material. Proses pembangunannya. Aduh, keren sekali teman-teman. Wow, di sini ternyata rencananya ada penginapan ya di perahu ini. Replika perahunya, jadi ada kamarnya, tapi belum jadi nih, belum dioperasikan. Kamarnya sudah ada toilet, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamar teman-teman. Di dalam pastinya ada AC ya, kalau enggak panas sekali. Nah, ini kita ada di ujung pesawat kapal laut, dan kita bisa memandang lepas samudra Hindia kah? Ya, samudra Hindia. Ini Pantai Kuacina, teman-teman. Lautan lepas. Tinggi dong. Ya. Di sini ada aula, cocok sekali kalau buat acara-acara keluarga, pertemuan acara-acara kantor ya. Ini pelampung. Avin senang. Wah. Kalau ada yang tenggelam dilempar itu biar selamat. Hah? Oh iya. Yeah.
minum kelapa enak, itu kelapa muda. Dah. Ayo. Ayo coba. Gak suka? Gaya, mabuk. Mabuk. Mabuk kelapa muda. Mabuk legend. Oh, pinter sandiwara iki. Alvin sekarang ada di rumah Mbah Buyut di Transat Sumber Manjing. Alvin sekarang ada di rumahnya Mbah Buyut, Vin, ini Vin. Lihat. Wah. Alvin senang. Oke. Oke, lihat ikan ya, ada ikan ya. Oh iya, Vin. Ikan, nggak ada ikan lelenya. Oh itu ikan gurami, itu ikan lele ya, ada itu. Ada yang mati ya. Oh. Oke teman-teman, demikian kegiatan Alvin di Malang Selatan. Terima kasih sudah mengunjungi channel Alvin. Sampai bertemu di video-video Alvin berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah dulu. Oke, dadah.